aja. Kalau nggak salah, kalau nggak salah, itu kayak saya punya cilok deh. Iya. Kalau yang lagi satu, tinggal satu. Kayaknya ya nggak apa-apa. Maksudnya itu dimakan aja daripada nanti mubazir dibuang-buang. Ada yang makan? Oh, makanya kalau enggak ciloknya minta tolong dipanasin dah. Bungkus aja bawa ke tempat syuting. Saya bawa ke lokasi syuting. Jadi emang gitu banget makannya kita. Jadi gitu ya. Aku tuh ya. Sonora 98,9 FM. Hai. Ketemu lagi sama Indah Puspa dan Joni Putra. Kita kali ini mau cobain makanan di Terang Makanan edisi cobain makanan. Makanan apa ini? Kita mau cobain makanan yang disukai banyak orang sih. Apa? Apa? Cilok, sempol, walik. Tahu walik. Oh, tahu walik. Cilok itu kan kalau kerja bareng terus jadi cilok. Cilok. Ah, cilok. Cilok enggak sih. Jadi kita mau nyobain ini tadi kita ketemu di jalan. Enggak, dia dagang baksonya kita suruh ke sini ya. Ngawur. Cilok. Fitnah. Kita mau makan. Tapi kita mau makannya pakai sumpit. Jadi ini sebenarnya kalau Indah tuh kan terbiasa makan ini. Ya kan? Aku kan emang gak pernah makan. Dia the first time. Ini pertama kali aku nyoba yang namanya tahu wali sempol. Dan aku baru tahu ini namanya sempol. Kalau cilok aku tahu. Ini, lihat nih. Lidah di luar. Tau kan sempol? Kayak sate ya? Iya, kayak sate ini gak nyuh. Sate kelapa itu ya? Terus kak tahu wali? Aku tuh kan tulisannya wale ya. Iya, wale itu diajakin dong. Iya, makanya aku kok tahu wale gitu. Tahu wale, tahu kamu ya tahu. Aduh. Jadi tahu wale itu tahu dibalik gitu ya. Dibalik. Dularannya di dalam, dalamannya jadi luar gitu ya. Terus diisiin isian kayak bakso gitu, bisa digoreng. Kalau cilok pasti semua tahu dong cilok. Jadi mam. Oke, ambil. Ya. Aku enggak bisa pakai sumpit loh. Bisa. Itu. Cilok, tuh kan, gak bisa pakai sumpit ini. Ditusuk aja deh. Yuk, merem. Ingin sambil lihat, merem. Kayak bakso tau. Ya kan? Kalau ini sih aku gak ragu banget sih. Cuma aku ragu yang ini. Lari. Bisa gak sih sebenernya mam cilok pakai sumpit? Enggak lah. Karena gak ada garpu. Ini ada tahunya ciloknya. Oh, cilok ada tahu? Pahit. Pasti tuh, mau tahu dong. Kayak bumbu kacang ya? Rasanya tahu sih. Tapi cilok itu gak isi daging ya? Iya sih, tapi dikit. Biasanya 10% atau 20%. Nah, kalau bakso itu kan kerasa ya dagingnya. Kalau ini? Enggak. Aku kayak makan tepung. Misalkan kan kalau bakso itu kan lebih lembut. Bukan lembut ya, apa sih namanya? Nyes gitu loh. Kalau ini kan deng. Nyala. Tawali dong. Cobain tawali. Ini bumbu kecap. Kan suka tawali enggak? Enggak ada baunya, cuy. Nggak ada rasa tahunya. Ini apa? Tahu. Ini tahu. Yang bakso. Tahunya kan yang lo makan. Tapi tahunya nggak kerasa banget nggak sih? Lebih kerasa baksonya ya? Iya, kalau ini. Kayaknya tahunya tipis. Kayak tipis gitu ya, dibikin kering gitu. Nanti kalau satu tahu tuh kayak diiris berapa gitu ya? Karena kan tadi rebus dulu, bisa digoreng, bisa diwalek, disiin, digoreng lagi. Oh iya, coba ya aku makan banyak ya. Tahu walek tuh khas daerah Jawa Timur. Kalau cilok tuh sebenarnya nama cilor, cimolang kayak gitu tuh. Apa dia dari Bandung, apa dari mana gitu? Ini bancil lagi, kita cari tahu ya. Sempol. Hmm.
Iya sih, nggak terasa tahunya. Walik. Tahu walik. Tapi enak kok. Banyuwangi, khas Banyuwangi. Tahu walik tuh khas Banyuwangi. Walik, tulisannya walik ya? Walik. Aku kira tuh bacanya itu walik. Walik tuh ngejekin kalau di Bali. Makanya aku mikir tadi kok tahu walik gitu pas aku beli. Cilok tuh khas Bandung, Jawa Barat. Iya. Cempol? Kalau cilok tuh artinya aci dicolok. Makanan khas Jawa Barat. Aci tuh? Aci itu dalam bahasa Sunda tuh kanji, tepung kanji. Oh iya, makanya gini ya, jadi deng 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 karena kanji. Oh pantesan, masakal. Kan ada cilok, cimol, cireng, aci goreng. Cimol tuh aci apa? Aci molen. Aci dikemol. Aci dikemol. Sempol. Nama anjing kan? Dog sempol. Emang ya? Sempol ayam adalah camilan khas dari Kabupaten Malang. Oh ini Malang? Terbuat dari aci, sama-sama aci. Oh ini dari tepung Bandung. Kanji. Kanji. Ini Bandung. Banyuwangi. Banyuwangi, Bandung, Malang. Nah, kita cobain dulu. Sampel. Kita cobain dulu. Ini tuh di apa? Direbus dulu, habis itu digoreng di telur. Oh, tadi yang di. Wah, kayak telur. Dicelupnya pakai. Ini kan telur gulung gitu. Kayak aci kan? Kayak aci jelok gitu, tapi bentuknya panjang-panjang terus dicelupin di telur baru digoreng. Berarti ini sama bahannya semua ya? Sama. Bentuknya aja beda. Enak. Baunya gosong. Sebel lah. Baik. Cilok banget sih. Kayaknya ini tuh enaknya kalau masih crispy. Oh ini karena kita bawa tadi ya? Kalau ini kan lagi siram bumbu duluan. Oh, ini bumbunya bumbu kacang kan? Iya bumbu kacang sama saus sambal. Kayak makan sate ya? That the best tahu wali. Kenapa suka tahu wali? Aku juga. Kamu juga? Hah, makan ini sempol sama cilok. Mirip ya? Sama ya. Cuma beda bentuk aja. Cuma beda dari tangkainya. Mau lihat IG lah. Wah, pedes. Karena aku gak bisa makan ini. Oh iya. Aku mau nyoba tahu walinya aja. Boleh gak aku siaran langsung? Gak ada yang nonton juga. Cuma jahat banget ah. Follower cuma 2. Akun buat lagi. Akun buat. Gak ada aku ngaku. Gak jadi. Gak ada. Aku tuh kayak itu kayak ini kita misalnya gak? Tentol yang lagi satu, kayaknya masih ada deh. Kalau nggak ada yang makan, makan aja nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, bungkus aja bawa ke tempat syuting. Jadi, emang gitu banget makannya kita. Jadi, aku tuh ya, gitu. Lu nonton di mana sih? TikTok. Dia kan suka live gitu kan di IG. Terus, dia tuh ngomongnya gitu. Ini kalau makan gitu, bebelin itu agak maju ke depan gitu. Kok jadi aku aja yang kelihatan? Itu aku punya siapa itu? Nih. Mana tadi sempet ini ya? Ini tahu ya? Ini mau gak? Pangsit. Aku mau ini aja deh bekasku tadi. Jadi. Kayaknya ada pentol lah. Bohong. Hah? Di kulkas saya ada pentol deh. Ambilin dulu. Makan aja, kasihan mau bajir. Nih kita ambil Joni. Bener dia gitu. Aku muncul di HP-ku. Jadi gini, kita makan nih, kan gini nih, makan nih. Kayaknya di kulkas hal cilok udah sisa kemarin. Makan aja. Gak apa-apa. Coba kalau gak ada makan, diangetin aja deh, bawa ke tempat syuting. Biar. Coba tau nih kita mirip nonton kan nanti. Tonton ya, Mbak Nikita. Hire kita. Nyai. Ya, Zilde yang dayangnya Nyai. Aku baru tahu kalau Nikita Mirzani makan cilok. Bukan cilok.
Dia makan nasi tapi ada pentolnya. Pentolnya kira-kira berapa harganya? Sama lah. Siapa tahu kalau jualan buat artis, pentolnya ada mahal. Supa aku nanya. Emang pedes kok? Iya. Kan tadi diisi ini kan sambal kan? Ada sedikit. Dikit doang. Ada dua, satu kamu, satu aku. No. Ini ada dua, satu kamu, satu no. aku. No. Curang kali. Aku bukannya gimana, aku tuh gak terbiasa makanan yang goreng-goreng. Makanan pinggir jalan biasa, cuman gak jarang beli yang goreng-goreng gini. Kalau aku makanan tengah jalan. Mampus. Nah. Entah itu akunya siapa, tapi kelihatan aku doang. Karena kalau makan dikit-dikit tuh jadi cepet bosan atau kenyang. Makanya makan cepet semua. Makan segitu aja kan, perut kecil. Bohong. Oh. Bohong. Dia lo makannya Kak Kuli. Gak boleh bilang itu. Oh ya. Dia lo makannya banyak. Kayak cupa. Oh. Masa ada cupa sih imut aku sih? Masa cupa pakai gini ya? Cupa. Jangan mau. Ina. Jani. Kamu tahu gak? Gak apa-apa. Kenapa cupa makannya banyak? Kenapa? Aku nanya. Karena gerantang makannya dikit. Jadi cepat biar nasinya habis dimakan cepat. Nah. Jadi kenapa? Coba tahu Farhan nonton sama Rian kan? Rian kan nikah sama Daddy Cheese. Bukan Rian itu. Rian itu kan teku Rian. Langit, maukah kau turunkan tahu walik untukku? Aku ingin makan tanpa membeli. Langit, bisakah kau turunkan jus? Karena aku kepedahan. Langit, maukah kau turunkan air mineral? Pak Adi Langit ya? Kok gak ada yang nonton sih? Makanya pun buat semua. Follower cuma dua. Yang nonton dua beneran. Nanti pun dah live. Nilainya? Belum. Ada. Hidungku langsung meler kan? Habis 4 kamu. Itu punya mu ini. Makan berapa? Satu. Mahal ya? Iya, aku makan satu. Tahu aku makan dua. Masih ada satu lagi bagianmu. Apa? Tahu. Oh iya, oke. Okay. Ini kan. Yang ini dong. Ya tahu. Yang ini lah. Yaudah, ini masih satu lagi. Tahu itu terbuat dari? Kedelai. Aku bingung ya. Orang gak suka tempe tapi suka tahu. Kan aku sama-sama dari tempe. Dari kedelai kan? Ya beda. Kalau tempe kan gak dihalusin. Kalau kedelai kan dihalusin. Kalau tahu kan dihalusin. Kalau mau tahu balik, aku dikasih 10.000 kayaknya habis ya. Kalau cilok 5.000 ya, kenyang. Soalnya cilok tuh cepat bikin apa sih namanya? Enak. Gula-gulagan gitu loh. Bulat. Tahunya enak banget. Tapi gak terasa tahu. Ya, crispy banget sih tahunya. Nah, aku lebih suka ini, makan ini, apa? Sempol daripada cilok. Aku juga. Kasih nilai kak. Apa nih? Tahu. Cilok dulu dong. Cilok. Cilok asli mana? Banyuwangi. Bukan. Jawa Barat. Bandung. Tuh kalau aku disuruh tiganya ini ya, aku bandingin cilok itu 40. Sempol 60. Wale, dah wale 70. Aku cilok 40. Sempol 60. Ini 85. Itu yang paling enak sih. Tahu enak. Nggak bikin enak. Jadi bikin makan banyak tuh masih aman-aman aja lah. Nah, ada yang bisa di rendah. Ada kok yang dimakan tanpa bumbu. Tadi ada yang bilang aku makannya banyak. Dari sini terbukti siapa makannya banyak. Tapi aku sih nggak. Kalau sayang aja mau makanan kan. Sama kayak sayang sama kamu. Oke. Karena kita udah kasih nilai juga. Dear, sekarang makanan kali ini diisi cobain makanan. Yes, cilok, cimol. Cilok, sempol, sama tawali. Oh. Salah lagi. Dan kita pamit dulu. Sampai jumpa, bye.